Pinten tahun, Mbah? Tentriki, ampun 13 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Jejak New. Kali ini saya masih di seputaran Kecamatan Wonosalam. Saya akan melihat perumahan. Masih di seputaran sini, teman-teman, di perkampungan. Ini ada rumah agak ke dalam, teman-teman. Rumah terpencil. Itu untuk rumahnya sudah kelihatan, teman-teman. Ini karena suasananya hujan rintik-rintik, jadi udaranya tambah sejuk, teman-teman. Coba kita lihat untuk rumahnya. Ini cuma ada dua rumah, teman-teman. Ini rumah sebagus ini. Ini dihuni cuma dua orang, teman-teman. Ini seperti ini untuk suasananya, teman-teman. Karena rumah di pedalaman atau di pegunungan seperti ini. Ini belakang rumahnya sudah pohon-pohon seperti itu, teman-teman. Ini rumahnya bagus, teman-teman. Tapi suasana ya seperti ini, teman-teman. Sepi sunyi karena hidup di pegunungan seperti ini, teman-teman. Nah, ini untuk di depan saya juga ada rumah sederhana tapi sangat nyaman untuk dilihat, teman-teman. Oke. Depan memang. Oh, nggih, Mbah. Ndek ta? Dalam? Oh, mboten, Mbah. Pun kesane mawon. Ini rumah sederhana. Tapi masih terlihat kokoh, teman-teman. Ini untuk penghuninya juga di rumah. Nanti kita akan tanya-tanya untuk penghuninya. Coba kita ke sini, teman-teman. Ini jalan menuju perkebunan seperti ini. Ini di depan saya juga ada labu siam, teman-teman. Nah, orang kota kalau belum tahu labu siam, nah ini seperti ini. Ini daunnya seperti ini, daunnya lebar. Itu untuk buahnya, teman-teman. Ini rumah yang dekat perkebunan seperti ini, teman-teman. Samping-sampingnya sudah pohon-pohon yang lebat. Warga desa ini, teman-teman, memilih hidup di pegunungan karena pengen hidup ayem tentram, tenang damai. Jadi rumahnya jauh dari keramaian. Ini rumahnya sederhana tapi masih berdiri kokoh, teman-teman. Nanti kita akan tanya-tanya untuk pemilik rumahnya. Ini pemilik rumahnya sudah di depan rumah, teman-teman. Coba kita sapa, teman-teman. Mbah. Niki teng griya kali sinten, Mbah? Ya, Mbak. Ki ambekan. Nggih. Niki pinten tahun, Mbah? Ten mriki. Ampun 13 tahun. Ki ambekan nggih.
Boten. Tasik. Pitung tahun baik ya Mbak tinggal mati bojone. Tapi yoga nih? Boten nggak ada. Oh boten ada yoga. Boten. Tapi hidup ten ngeten iki ayam tentrem napa Mbah? Nggih ayam nggih tentrem, gak ayam nggih ayam ngeten mawon. Oh nggih. Lah nggih lek susah lah yen napa. Ah nggih. Niki nyambut damel napa Mbah? Sak ben dinten Mbah? Kula nggih golek kayu. Oh ngeten nggih. Nggih. Nggih, golek kayu paling penggawean kula. Tapi berarti sak entene Mbah nggih. Nggih. Oh sak entene. Nggih, nggih. Nggih, lek enten sing anika tas niki kathah sing nyukani beras-beras wonten iki lho. Oh, ngoten nggih, beras zakat nggih. Nggih. Alah nggih disyukuri mawon nggih, Mbah. Nggih, disyukuri mawon. Lek bantuan kula jarang asal lho. Oh, ngoten nggih. Enggal niki asal sing anika 900 mantun ngoten pun mboten asal malih. Oh, nggih nggih nggih. Lek beras-beras ngoten niku mboten nate. Nggih. Nyen mau namine sinten, Mbah? Sumarni. Mbak Sumarni. Ya ini teman-teman untuk Mbah Sumarni ini hidup sendirian karena suaminya sudah enggak ada, teman-teman. Tapi hidupnya selalu bersyukur. Jadi hidupnya tenang damai walaupun tinggal di rumah cuma sendirian, teman-teman. Hidup kalau disyukuri juga tetap tenang, teman-teman. Ini untuk dalamnya seperti ini. Coba kita lihat sampingnya, teman-teman. Untuk rumahnya dari Mbah Sumarni. Ini belakangnya seperti ini. Ini untuk di depan rumahnya seperti ini, teman-teman. Ada bunga-bunga yang cukup indah. Lho niki lek wingi-wingi ngene iki tasik tanah mriki napa, Mbah? Mboten nang sak kancepe omah niku. Oh, ngoten nggih. Iki lho andong niku dhewe Pak Martin. Oh, sing nginggil nika. Nggih, niki. Nggih, namung niki kula. Oh, nggih. Mriko songo mbone ngaler kali welas. Oh, nggih. Nggih, namung niki. Nggih. Tapi niki listrik pun enten, Mbah, nggih? Pun. Pun nggih. Pun. Bangetan iki tiap bulan pinten, Mbah, listrike? Mboten mesti nggih 3 dasa, gangsal nggih 3 kali. Oh, ngoten nggih. Nggih. Terus toyane, Mbah? Toyane sing pangan niku. Tapi iki mili terus nggih. Nggih. Lah sing ngetan niku mati. Niki kula mendhet king kali pangan niku lho. Oh, asli sumber berarti nggih. Nggih niku king mriko lho. Kebon sumber napa jenenge? Sing di siyan rasane di ombe apa sih jenenge? Tapi asli sumber nggih. Nggih. Oh, lha nggih. Tapi mboten nate pejal nggih. Mboten. Kata niki sing nyalur nggih ante yang sekawan. Oh. Nggih, nggih. Ini sampingnya nggih. Ini sampingnya seperti ini, teman-teman, sudah perkebunan. Terlihat untuk pohon kopi juga pohon pisang juga masih banyak untuk pohon-pohon yang lainnya. Nyuwun ngoten mawon, Mbah, nggih. Pun nggih matur nuwun, nggih, nggih paringi seger waras marang, Mbah, nggih. Amin. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu tadi teman-teman untuk liputan kami. Liputan jejaknya meliput perumahan, rumah agak terpencil, teman-teman. Rumah dari Mbah Sumarni
hidup sendirian karena suaminya sudah meninggal, teman-teman. Dan mudah-mudahan liputan tadi bisa menghibur di kala Anda sedang istirahat. Dan jangan lupa untuk subscribe juga komennya agar channel kami bisa berkembang untuk kedepannya. Lain waktu bisa ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.